Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bidzikril mauti wa qisaril amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azza wa jal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul afdal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil akmal wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil ardi wal fasal. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita anugerah dan berbagai nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al hadithul arbaun, hadis yang ke-40 daripada 40 hadis sesuai dengan nama kitab ini Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun beliau di dalam kitab Arba'in itu tidak hanya memuat 40 hadis tetapi beliau tambah 2 hadis sebagai tambahan daripada 40. Jadi ada nantinya hadis yang ke-41 dan hadis yang ke-42. Al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabili. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Nabi mengikuti bahuku. Faqala, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini orang asing. Artinya pendatang. Aw abiru sabil, atau orang yang meliwati jalan hendak ke suatu tempat tujuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang dimaksud dengan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil ini adalah bahwa agar kita jangan menganggap dunia ini tempat tinggal kita. Jangan menganggap bahwa dunia ini adalah tempat kita selama-lamanya. Satu saat nanti kita akan kembali ke tanah air kita yang sebenarnya. Dunia hanya merupakan perjalanan. Oleh karena itu Rasulullah
mengatakan bahwa engkau itu di dalam dunia ini seolah-olah orang asing. Artinya kada orang menatap. Di mana tempat tinggal kita yang sebenarnya? Di mana sebenarnya tanah air kita yang kita akan kembali ke sana? Sebenarnya tanah air kita yang sebenarnya itu adalah surga. Karena Nabi Adam orang tua kita itu dari surga. Dan ibunda kita Hawa dari surga. Kemudian beliau dikeluarkan dari surga ke alam dunia ini dan dijanjikan lagi akan kembali ke surga. Oleh karena itu ada ungkapan bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Arti cinta tanah air itu bukan tanah air maksud Indonesia ini. Tanah air itu adalah surga, tempat kita yang sebenarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang kita lakukan di alam dunia ini itu selalu kita kirim ke tanah air kita. Ada pakulih, ada dapat apa, kirim makan ke tanah air kita. Mestinya demikian, karena kita akan kembali ke sana. Nah, apabila kita menganggap bahwa dunia ini adalah tempat menatap kita, nah dunia ini tempat tinggal kita, nah ini kita akan menetap di dunia ini, tempat yang hina, tempat segala macam bala bencana. Kita melihat orang-orang asing datang ke tempat kita, artinya orang nang bukan penduduk nih, kayak orang Jawa datang ke sini, nya dapat begawi di sininya, begawi di sininya. Nah, kena ada taulih apa kirim makannya ke Jawa. Mulah rumahnya di sana, nukar tanahnya di sana. Karena tanah airnya Jawa dan inya meyakini satu saat akan kembali ke Jawa. Kecuali orang Jawa itu tak kawin di sini. Nah, ini masalah. Kalau ingat lagi di benua. Nah, sama halnya kita ini apabila kita kawin dengan dunia. Nah, kita kawin dengan dunia, kita mencintai dunia karena bini kita, karena pasangan kita, kita lupa tanah air kita. Kita kada lagi mengirim sesuatu ke tempat asal kita karena kita sibuk dengan dunia ini. Nah, jadi jangan sampai yang demikian. Alangkah ruginya bahwa kita yang dulunya tanah air kita surga, kita kada bisa kembali ke sana. Mestinya kita berasal dari surga, kembali lagi ke surga itu untuk menetap selama-lamanya di sana. Kun fid dunya ka annaka gharib aw abiru sabil. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, innad dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah. Ujar Sayyidina Ali bahwa dunia ini pergi meninggalkan kita. Dunia ini sebenarnya hari demi hari makin menjauh dari kita. Sedangkan akhirat itu dia bergerak mendekat kepada kita. Jadi hari-hari kita ini selalu mendekat ke akhirat dan makin jauh daripada dunia ini. Walikullin minhuma banun takunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Bagi tiap-tiap dunia dan akhirat itu
ada anak-anaknya. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Maka jadilah kamu tergolong anak-anak akhirat, janganlah kamu termasuk anak-anak dunia. Karena bila termasuk anak dunia, kita ditinggalkannya sebatang kara. Karena ini setiap hari semakin jauh dari kita, makin membelakang kita. Akhirat ini tiap hari selalu kita dekat dengannya, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal. Ujar Sayyidina Ali, sekarang ini kita di dunia, ini waktu kita beramal dan tidak ada hisab. Di dunia tempat kita beramal, dan dalam dunia ini Allah kadang menghisab amal kita. Dan besok hari akhirat itu yang ada hanyalah hisab, tidak ada lagi amal. Di akhirat kita kada dituntut lagi sembahyang, kada dituntut lagi puasa, kada dituntut lagi menjauhi yang haram. Itu sudah kada dituntut lagi. Yang ada di akhirat itu hanya adalah hisab, perhitungan-perhitungan amal yang telah kita lakukan di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, Fudail bin Iyad, salah seorang aulia Allah, beliau bertanya kepada seorang laki-laki. Ujar Fudail bin Iyad, kam atat alaik, ikam berapa umur? Ujar si laki-laki menjawab, situn sana, 60 tahun. Umur ulun 60 tahun. Maka Fudail berkata, fa'anta mundu sittin sana tasiru ilallah ila rabbika yushiku anta beluga. Berarti engkau sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhan engkau, dan ini sudah hampir sampai. Emang kaya Nabi 3 tahun aja 63. Ini sudah 60 ikam berjalan menuju Tuhan, dan ikam sudah parak sampai, ujar Fudail. Laki-laki tadi menjawab, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu ujar Fudail, ata'arifu tafsirahu, ikam tahulah tafsirna ikam ucapakan innalillah wa inna ilaihi raji'un tadi. Faman 'arafa annahu lillah, faman 'arafa annahu lillahi 'abdun wa annahu ilayhi raji'un faly'lam annahu mauquf, wa man 'alima annahu mauquf faly'lam annahu mas'ul, wa man 'alima annahu mas'ul faly'idda lis-su'ali jawaba. Ujar Fudail, ikam tahulah tafsirnya innalillahi wa inna ilayhi raji'un itu. Siapa yang mengenal bahwasanya dia itu hamba Allah, siapa yang sadar bahwa dia itu hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, maka hendaklah dia mengetahui bahwa dia akan dihentikan di hadapan Allah. Dan dihentikan itu ditanya oleh Allah. Barang siapa yang meyakini bahwa nanti kita ini ditanya, falyu'iddali su'al jawaba, hendaklah mempersiapkan jawaban-jawaban mulai sekarang ini. Kan ditanya kita di situ, di mana ikam bulihi harta, harta benda. Nah, siapa kan jawabnya? Boleh harta benda, bekabun, berdagang. Lalu harta benda ikam itu ikam gunakan ke mana? Siapakah jawabannya? Faqala ar-rajul, berkata si laki-laki tadi, pamal hilah, kayak apa caranya wahai Imam Fudail supaya kita ini nyaman, supaya kita ini selamat, supaya kita ini mudah kayaknya ditanya Allah tuh, adakah caranya? Qala, ujar Fudail, yasirah, caranya inting. Caranya inting. Ma
mahia, apa itu nah inting. Qala ujar Fudail, tuhsinu bima bakiya yaghfiru laka ma madha. Fa innaka in asa'ta bima bakiya akhasta bima madha wa ma bakiya. Nah, caranya mudah, ujar Fudail. Pian sudah berumur 60. Nah, sekarang hendaknya pian berbuat baik. Sekarang pian tobat. Sekarang pian rajin-rajin beribadah. Maka nang 60 tahun yang telah lalu dijalani itu menjadi satu kebaikan bagi pian. Nang 30-60 tahun telah lalu itu semua jadi kebaikan. Asal pian dalam sisa-sisa umur ini berbuat baik kepada Allah. Padahal 60 tahun itu banyak kita maksiat, banyak macam-macam yang kita gawi. Tapi karena ada sisa umur dari 60 ini kita berbuat baik kepada Allah, bujur-bujur mengabdi kepada Allah, nah 60 telah lalu itu jadi kebaikan. Nah, tapi bila pian menggunakan umur sisa ini kada baik, maka dosa-dosa pian mulai awal akan ditindak dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah artinya. Lagi umur 70 sudah. Sisanya diperbuat untuk kebaikan. Maka 70 tahun yang telah lalu itu menjadi kebaikan. Tapi bila sisa umur ini kada digunakan untuk kebaikan, maka mulai 70 tahun telah lalu diperhitungkan oleh Allah segala macam kejahatan dan dosa-dosanya. Para muhibbin rahimakumullah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Idza amsayta fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila engkau berada di waktu petang, maka engkau jangan menunggu subuh. Bila mana engkau berada di waktu subuh, maka jangan menunggu petang. Nah, ini perkataan Ibnu Umar mengandung dua arti. Yang pertama, bila engkau berada di waktu petang, jangan engkau meyakini bakal hidup sampai pagi. Jangan meyakini bakal hidup sampai pagi. Bila engkau berada di waktu pagi, jangan meyakini bahwa engkau hidup sampai petang. Dalam hati ini jangan mengambil kesimpulan bahwa kena aku kemarin masih hidup aja, atau kena kemarin isuk masih hidup aja. Nah, itu ngarannya adalah tergulung tulul amal. Nah, tulul amal merasa masih lawas lagi hidup itu. Nah, bila mana kita bujur-bujur mengamalkan ini di waktu pagi, kita asa kada berharap berumur sampai kemarin bisa mati di tengah jalan. Kita di waktu kamarian kita kada berharap sampai besukan kena berumur. Nah, bila kita kawa mengamalkan itu, kita akan diberi kemuliaan oleh Allah dengan tiga karamat. Napa karamat yang diberi Tuhan? Satu, ta'jilut taubah, menyegerakan tobat. Menyegerakan tobat. Nah, kenapa kita lambat bertobat nih? Banyak dosa-dosa kita masih berkaitan lawan itu, berkaitan lawan ini, berkaitan macam-macam. Kaina kita membujurakan ini karena kita tulul amal. Kita masih merasa akan hidup di tahun akan datang. Nah, jakanya kita ini merasakan bahwa sekarang kita belum tentu hidup pagi kaina, bisukan kaina, semuaan kejahatan kita kita biriskan malam ini. Ada sangkut paut lawan orang, selesaikan.
ada meminjam duit berbunga birisakan, ada ini, karena esok bakal membantu hidup. Kenapa kita menunda-nunda? Kaina mencabut nang kada baik dalam diri kita nih, karena kita merasa masih hidup lagi lawas. Nah, ini penyakit nang paling membahayakan di dalam diri kita. Bila kita merasa bahwa kita hidup lagi lawas, itu sumber penyakit dan sumber segala macam kemaksiatan kepada Allah. Nah, pertama diberi Tuhan kita ta'jilu taubah, segera bertobat. Yang kedua diberi Tuhan kana'atul qalbi, kana'ah hati. Yang ketiga diberi Tuhan nasyatul ibadah, rajin atau khusyuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, salli salata muwaddi', sembahyanglah engkau sebagaimana sembahyang orang yang terakhir sembahyang. Ini supaya kita kawa khusyuk sembahyang nih. Nah, supaya kita kawa khusyuk, supaya kita kawa rajin bersemangat sembahyang itu, maka kita anggap sembahyang kita ini sembahyang paampihan. Nah, juhur nih, juhur paampihan, asar bisa kada kawa sembahyang lagi dah. Nah, bila kita kawa macam itu, otomatis sembahyang juhur kita baik. Nah, sembahyang juhur kita khusyuk, sembahyang juhur kita hati-hati. Kenapa? Ini terakhir sembahyang. Itu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jadi pertama artinya adalah, pendapat yang pertama artinya adalah, bila engkau berada di waktu petang, jangan merasa bakal hidup kaina besukan. Bila kita berada di waktu pagi, jangan merasa bakal hidup kina kamarian. Nah, bila kau macam itu, maka Allah akan memberikan macam-macam kemuliaan tadi. Pendapat yang kedua artinya itu perkataan Ibnu Umar adalah, idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Artinya, bila mana engkau berniat untuk melakukan kebaikan di waktu petang, jangan ditunda sampai sampai pagi. Bila di waktu subuh kita ada tagaritik hati untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda mahadang kamarian. Hendak memperbaiki diri umpamanya, hendak bertobat, hendak apa, kaidah mahadang malam Jumat, jangan mahadang malam Jumat. Pala tantazir, jangan menunggu. Dalam hati kita ini ada geritik untuk bersedekah, lah kasih bersedekah. Yang mahuduk mahadang kamarian, kena kamarian bisa kada jadi. Nah, ini termasuk penyakit manusia, selalu menunda-nunda urusan kebaikan, selalu menunda-nunda urusan akhirat. Padahal itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, bahwa bila mana geritik hati kita datang untuk berbuat kebaikan, jangan ditunggu-tunggu lagi, laksanakan kebaikan itu. Kemudian Ibnu Umar berkata, wa khudh min sihhatika li maradika, ambillah kesempatan pada waktu engkau sihat untuk hari sakit engkau. Ini kita lagi sihat, kita gunakan kesempatannya sebanyak-banyaknya untuk menambah ibadah. Kita waktu sihat, kita gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Mun sudah garing, kada kawa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kataballahu ta'ala lahum minal ajri misla ma kana ya'malu sahihan muqima." Ujar Nabi kita, apabila sakit seorang hamba atau dia musafir, Allah tulis daripada untuk dia itu pahala seperti yang dia amalkan di waktu sihat.
dan waktu dia berada di tempat. Setiap malam tahajud jam 2, tiap malam tahajud jam 4 umpamanya, itu rutin dagawiannya. Satu saat inya garing kada kawa menggeter awak, bekelumbun jam 4 sampai subuh, tetap diberi Tuhan pahala. Kenapa? Karena inya sudah membiasakan waktu sihat. Nah, waktu inya di tempat bermukim di benua, banyak amalan. Waktu di benua menuntut ilmu aktif, mengaji Quran aktif, segala macam kebaikan inya aktif. Lalu inya musafir. Nah, musafir kemana nuntut ilmu kada pengajian. Nah, lalu inya musafir, tetap diberi Tuhan pahala menuntut ilmu sebagaimana dia waktu dia mukim di tempat itu. Nah, waktu musafir kada kawa sembahyang berjamaah, tetap diberi Tuhan pahala sembahyang berjamaah karena inya waktu mukim selalu sembahyang berjamaah. Nah, waktu inya mukim tiap malam baca 7 surah umpamanya Al-Qur'an. Waktunya musafir kada kau bersibuk kada baca lagi 7 surah, Allah tetap beri pahala dia membaca 7 surah. Nah, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh min sihhatika limaradika, ambillah keuntungan daripada waktu sihat engkau untuk persiapan sakit engkau. Wa min hayatika limautik, dan ambillah kesempatan di waktu hidup itu limautika, untuk mati engkau. Nah, ini perkataan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Al-Bukhari. Para muhibbin rahimakumullah, hadis-hadis, perkataan ulama, perkataan para aulia yang kita dengar tentang agar kita selalu ingat mati, selalu jangan merasa panjang umur, jangan menunda-nunda kebaikan, itu sudah seringkali atau rancak kita dengar itu. Sudah rancak kita dengar itu. Cuma masalahnya, apakah itu berbekas di dalam hati kita atau kada? Nah, ini tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya bersih akan diberi Allah taufik itu. Maka begitu mendengar sabda Nabi seperti ini, perkataan sahabat seperti ini, dia akan memperbaiki sedikit demi sedikit dirinya. Tetapi bagi mereka yang punya hati yang tebal dengan kegelapan, punya hati yang dipenuhi dengan hubud dunia, cinta kepada dunia, jangankan hadis, jangankan perkataan sahabat, Al-Quran pun kada akan menembusnya. Karena hatinya sudah dikuasai oleh mencintai dunia ini. Nah, ini Al-Quran mengatakan jangan hendak merasa panjang umur, karena itu malas beribadah. Nabi misalnya mengatakan demikian, sahabat bisa mengatakan demikian. Nah, bila kita kada hira-hiran juga, kada ada juga tergerak mendengar nangka itu, berarti kita ini tebal banar hati gelapnya. Nah, berarti kita ini tebal benar kada mendengar yang demikian itu. Karena hati kita ada punya telinga, hati kita ada punya mata. Nah, ternyata mata, hati, telinga, hati kada berfungsi. Buktinya apa? Begitu kita mendengar ini kada ada perubahan. Karena ada perubahan. Padahal mestinya begitu kita mendengar, kita ada sangkut paut dengan Allah diselesaikan. Karena dunia ini tempat menyelesaikan itu. Amun sudah mati, kada kawa lagi diselesaikan. Kita ada tersangkut kezaliman lawan orang. Nah, kita pernah ada mengangkat tanah orang. Kita pernah ada membuli orang. Kita pernah ada menipu orang. Nah, semuaan ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita hendak mati dalam keadaan husnul khatimah, ini diselesaikan sebelum mati. Apa-apa yang kita berkait dengan maksiat, apa-apa yang kita masih terkait dengan dosa,
tabawa mati berarti matinya kada husnul khatimah ngarannya. Orang nang mati husnul khatimah itu orang nang mati dalam keadaan bersih, kada sangkut paut dengan Allah, kada sangkut paut dengan manusia. Mati dalam keadaan itu maka matinya husnul khatimah. Memperhatikan misal masih belum minta halal lawan orang, mati kada husnul khatimah matinya. Mati parahatan menzalim orang, belum minta maaf, belum mengganti, mati dalam keadaan kada husnul khatimah. Mati rahatan masih menabung di bank duit berbunga, mati kada husnul khatimah matinya. Karena riba, membawa riba mati walaupun serupiah tetap riba ngarannya. Nah, jadi ini apabila kita punya mata hati nang bagus, telinga hati nang bagus, mau kada mau kita menyelesaikan itu. Jangan sampai tabawa mati buku rekening ini dalam tabala lainnya. Karena riba ini lebih berat dosanya daripada zina, daripada macam-macam. Ini orang melakukan riba ini orang yang berperang dengan Allah. Jadi sarupiah pun kita ada riba dalam diri kita, kita bawa menghadap Allah, otomatis mati kita bukan husnul khatimah. Nah, itu risiko yang paling berat. Jadi kalau kita hendak baik, jangan menunda-nunda lagi maampihi urusan itu. Jangan kaina. Nah, itu alamat sudah panjang angan-angan ngarannya. Ini nang kada disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya tambahan dua hadis, yaitu hadis yang ke-41. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شقاقا صلوا عليه وسلموا تسليما.